Calon Presiden Prabowo Subianto diminta mendukung pengembalian aset Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dirampas Inggris dalam peristiwa Geger Sepahi. Hal tersebut diungkapkan oleh Fajar Bagus Putranto, perwakilan TRA Hamengkubuwono II di Bandung, Minggu, 18 Februari 2024. Bagus menegaskan pihaknya tidak akan lelah dalam berjuang untuk mendapatkan kembali aset-aset bersejarah milik Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sebelumnya, pendiri Yayasan Kapuk Salamba Arga menegaskan, langkah keluarga besar TRA Sri Sultan Hamengkubuwono II dalam mengembalikan manuskrip asli perlu mendapat dukungan. Pihaknya sendiri melalui Yayasan Kapuk Salamba Arga selalu siap membantu. Total ada 40 manuskrip asli milik Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dirampas Inggris dari Keraton Yogyakarta dalam Perang Sepahi atau Geger Sepoi pada Juni 1812. Tiga di antaranya adalah Serat Keramat Kanjeng Kiai Suliorojo, Babat Sepei, Babat Segaluh. Manuskrip tersebut bisa menjadi sarana untuk pembelajaran tentang masa lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.